Jemaat Gereja Allah Baik, GAB, Damai Sejahtera di Jombang, Jawa Timur terpaksa harus beribadah di halaman depan karena gedung yang biasa dipakai untuk beribadah kini digembok. Gereja yang berada di kawasan Ruko Simpang 3 Jombang ini ternyata juga terdampak penggembokan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten, Pemkab, Jombang. Saat itu, Pemkab Jombang bersama petugas gabungan memang melakukan penggembokan ke ruko-ruko yang masih buka. Pemkab beralasan hal itu dilakukan sebagai upaya penyelamatan aset Pemkab. Kalau pada saat ini Tuhan telah memberikan sekalipun secara manusia kami merasa tidak nyaman dan coba, Tuhan memberkati PJ Bupati agar mereka memberikan kembali di tempat ini. Kiranya kuasa Tuhan menjamah hatinya. Tuhan memberkati Pertinus boleh menikmati dan kuasa mujizat Tuhan terjadi. Karena yang begitu baik dalam setiap persoalan kesulitan tanpa ini tempat yang dipakai untuk kami beribadah. Kami mau Tuhan Jombang melihat, pemerintah kota Jombang melihat ini, dan besok lusa gedungnya ditutup oleh Pemda dan penyegelan secara paksa tanpa dilandasi dengan landasan hukum yang benar. Harusnya Pemda tidak menggembok paksa, karena sementara ini proses di hukum sedang berjalan. Jadi dengan adanya akibat penggembokan ruko, maka jemaat kami tidak bisa beribadah. Sehingga jemaat ini mohon kepada Bapak PJ Bupati untuk memberikan kelonggaran bagi jemaat kami beribadah di tempat ini. Tempat ibadahnya di segel. Tentu saja kita sebagai umat beriman yang merasa sakit hati juga, merasa kaget, merasa kayak dianaktirikan, merasa kayak kita itu tidak ada harganya di mata mereka, itu menurut saya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yang percaya katakan, dengan membawa berkat, damai sejahtera, masa depan yang